Tepi kaki wari mangrebu-rebu imah di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, anu katarajang musibah angin gede, masih tacan di omean. Kukituna warga di eta lelewak miharep bantuan ti pihak pamarentah, sagancangna di kamalirkeun. Rarancangna pamarentah Kabupaten Bandung ngancokeun 15 juta, keur warga anu imahna ruksak parna. Tekurang ti 1.200 imah anu katarajang musibah angin gede di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, kiwari kaayanana masih raruksak. Bagian hateup imah anu ruksak balukar katarajang angin sawatara poe katompernakeun, tepi ka kiwari tacan diomean lantaran tacan nampa bantuan ti pamarentah. Imah anu ruksak balukar katarajang angin gede sumebar di sawatara lelewek nyaeta di Desa Banjarsari, Wanasuka, Marga Mukti, Marga Mulia, Turta, Sukamanah. Warga anu imahna raruksak miharep bantuan ti pamarentah sagancangna dikamalirkeun. Ya, bukan 50, bukan cuma 50, bahkan hampir 100% rumah bapak mah fatal gitu, hancur. Termasuk palapon, termasuk ini itu apa seng yang harus diganti gitu, habis semua. Bapak juga tadi malam itu tidur cuman ada satu di atas, bapak tidurnya di sana, di bawahnya itu di sini mah gemblang aja seperti ini kelihatan gitu. Sampai sekarang udah ada bantuan dari pemerintah belum, Pak? Kalau masa sekarang ya memang belum. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan atau Disperkimtan Kabupaten Bandung Erwin Rinaldi nembrakeun, kiwari pihakna masih ngadata jumlah imah anu ruksak parna balukar katerajang angin gede. Pemerintah Kabupaten Bandung bakal ngancokeun 15 juta keur warga anu imahna ruksak parna. Program kita mah 15 juta. 15 juta per unit untuk masuk dalam program Tilahu gitu ya. Nah, itu disamain sama yang ringan sama yang berat. Enggak, kalau makanya nanti apa yang masuk program kita yang berat misalnya gitu lah ya. Nah, itu yang mungkin nanti kita diskusikan. Yang jelas kalau untuk antisipasi yang segera sekarang itu dia, saya nanti konsultasi apa ada dana rencana atau tidak. Rezitia Prasaja, Bandung TV.